di box Vivan FM100 ini tertera fast charge 2,4 ampere. Apakah benar? Kita coba. Halo, selamat datang di channel Irfan Lutfi. Ini channel barunya pertamax.com, membahas selain otomotif, karena pertamax juga pengen misah biar otomotif sendiri terus apa non otomotif sendiri. Unboxing gadget ini bukan endorse, ini baru beli karena butuh kabel micro USB buat ngecas HP. HP kemana? HP. Nah, ini HP gue. Langsung aja kita buka Vivan FM100 for Android USB 100cm. Spring is so strong, spring back deformation, spring data cable. Udah gitu aja. Di sini ada pairnya. Kenapa pertamax.com beli ini? Irfan Lutfi beli ini. Lagi diskon di Jogja dari harga 49.000 jadi 29.000 saja. Beli satu lah. Untuk kemasan sih premium, dia pakai besi. Ini sebenarnya kayak ada wadah apa? Pensil, wadah alat tulis buat anak TK dan SD. Ini kayak diskrip, kalau di Wonogi itu bilangnya diskrip. Premium, di sini ada jaminannya WUUK, jaminan kualitas Vivan, terus super compatible fast transmission anti knotted. Terus saatnya kita unboxing. Ini pakai selotip ya, ternyata tutupnya selotip. Kita buka. Ininya timbul ya, keren kabel ini. Lanjut kita buka, dapat apa aja? Tada, wih, apa nih? Dapat kertas seperti ini, ada logonya Vivan, keren. Data kabel, ditarik, nggak ada buku manual di dalam, kosong. Seperti ini kabelnya, lumayan lah, harga diskon, harga diskon di toko. Kita tarik, warnanya merah ngejreng, bagus. Panjangnya semeter, panjang ini maksudnya, semeter panjang. Kualitas kabelnya lumayan, terus konektornya juga lumayan lah, ada logonya Vivan, terus tebel dia. Untuk reviewnya nantilah habis ini, habis unboxing. Nah, di sini ada pairnya, tujuannya buat memperkuat. Pair ini tujuannya untuk memperkuat kabel itu sendiri saat tarik seperti ini. Nah, lengkung, karena posisi kabel seperti ini biasa memperburuk keadaan atau bisa merusak inti dari kabel USB sendiri. Bisa mudah putus lah, usut, atau kok kadang konek kadang enggak. Oke, keren. Kita coba dulu di power bank. Aku pakai Asus ZenPower 10.050 mAh. Terus kita colokan ke HP-ku. HP-ku ini lagi pakai Motorola G5S. Colok. Dia masuk, ngecas. Reviewnya nanti ya, pas kita ngecas di fast chargingnya gimana, dia masuk nggak? Review pertamanya sih, koneksinya kenceng dia. Ini, nah ini kenceng, bagus, suka aku, ini kenceng. Barulah kenceng. Terus panjang, terus sini juga mantap. Bersambung. BTW ini case-nya bagus banget ya. Ini kita beli kabel gratis case atau beli case gratis kabel sebenarnya nih.